Tahun lepas, Toyota jual 600,000 Camry di seluruh pelosok dunia dan 6,000 unit daripada Figure tu datang daripada Malaysia. Untuk negara yang popular dengan D-segment sedan macam USA and Japan, Camry sentiasa berada di tempat teratas sebagai best-selling passenger car selama 20 tahun berturut-turut. Tapi baru-baru ni, Toyota decide untuk stop production Camry di Japan. Hari ni kita nak tengok berkenaan decision Toyota ni, apa impact kepada Malaysia dan kenapa Camry sangat kurang peminat di sesetengah negara sehinggakan Toyota decide untuk memberhentikan pengeluaran. Air Lavia Air Freshener. Sebab kita beli perfume kereta, kita nak yang memang trusted wangi lah kan. Datang dengan 4 pilihan haruman, Air Lavia ada 1001 review di Shopee berkenaan pengalaman menggunakan Air Lavia. Dengan note bawaan EDP, Air Lavia mampu bertahan sehingga bulan kedua dengan satu tongkangan seminggu. Lagi senang sebab kita boleh monitor liquid kita sendiri di level window untuk kita check ada lagi ke tak perfume kita. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Toyota Camry bukan kereta paling mewah atau yang paling menarik di dalam pasaran Malaysia. Tapi sejak 43 tahun yang lepas kan, Camry dikenali sebagai mid-size sedan yang praktikal, tahan rasa dan ada reputasi yang boleh diharap. Untuk Asia Tenggara, Camry dilihat sebagai kereta untuk T20 dan ke atas. Orang kaya je boleh beli Camry. Itu antara sebab Camry sangat popular dan mustahil untuk orang salah anggap nama Camry dengan nama yang lain. Lagi-lagi pula USA. Sebab 600,000 unit yang terjual tu, separuh tu kan datang daripada satu negara diorang tu saja. Dan marketing kat sana pun gila-gila. Sampaikan NASCAR Cup yang penuh dengan muscle car, tiba-tiba ada seketul lah Camry ikut race yang sama. Tapi negara dia pun kan memang besar-besar. Dari makanan sampailah orang. Terbalik dengan kita, Camry lagi popular daripada Corolla. Sejak diperkenalkan pada tahun 1980, Toyota dah produce lebih daripada 21 juta Camry globally. Dan selepas redesign pada tahun 1992, Toyota dapat rekod jualan paling tinggi untuk Camry dan kekal sehingga hari ini. Namun, walaupun rekod yang mengagumkan dari seluruh dunia, ironically, satu negara yang tak teringin pun nak beli Camry adalah negara kelahiran jenama Toyota sendiri, Japan. Hanya 6,000 unit sahaja terjual di negara matahari terbit pada tahun lepas. Kalau kita tokek Toyota pun kita akan cakap, henti-hentilah jual Camry tu, banyak lagi model lain orang nak. Tapi kan, kenapa Camry tiba-tiba tak ada sambutan? Jawapan dia kita boleh nampak atas jalan hari ini. Sama juga dengan Japan, hari ini SUV, MPV and crossover dah mendominasi pasaran kereta. Tiga segmen ni adalah trend hari ini dan tiga segmen ni lah yang paling customer nak sekarang. Dengan market sedan yang semakin kecil untuk Camry survive, sejak this generation Camry keluar, dia dah kena bersaing dengan dua generasi Honda Accord. Pesaing rapat dia. Camry ada enjin yang bersesiran tinggi dan lebih berkuasa daripada Accord. Tapi daripada rekod jualan, pembeli lebih memilih Accord walaupun dengan enjin 1.5 turbo. Honda pun ada cerita yang sama dekat Jepun. 3 tahun lepas, Honda decide untuk stop Civic sedan kerana demand sedan yang terlalu rendah. Pilihan yang ada untuk Civic Jepun hari ini hanyalah varian hatchback. Wiggle, wiggle, wiggle. But still, kejatuhan Camry adalah kerana populariti SUV dan juga crossover yang semakin meningkat. Psychologically, peminat kereta semakin berkurang. Tinggal kita je hari ni. Orang hari ni hanya tengok kereta sebagai satu transportation. Bermakna, lagi luas ruang interior, lagi bagus. Lagi selesa kereta tu, lagi bagus. Lagi selamat kereta tu, lagi bagus. Secara natural, tiga kriteria ni akan ada pada SUV and crossover sebab ruang yang luas dan juga tinggi. Untuk sesetengah orang, kita lebih perlukan kereta yang stabil, handling yang baik, precise on corner. SUV takkan bagi semua ni. Tapi majoriti orang tak peduli lah. Luas, selesa, selamat. Tiga ni saja yang akan bagi sales kepada pengeluar kereta. Antara Japan dan Malaysia, Japan lebih perlu kereta yang compact daripada segmen sedan. Sebab daripada statistik, walaupun negara ni lagi besar and kurang padat, isi rumah dia sendiri lebih sedikit secara purata. Dan krisis paling besar Jepun masa ni adalah krisis
population. Kadar kelahiran semakin berkurang dan kadar kematian semakin meningkat sejak beberapa tahun lepas, walaupun negara ni ada jangka hayat paling tinggi di dunia. 2022, Japan reportedly melakar sejarah dengan kematian paling tinggi yang tidak termasuk dengan peperangan, iaitu 1.58 juta kematian. Banyak tu. Campur pula dengan kadar kelahiran kurang, masalah besar tu. Untuk auto industry, ini perkara yang akan memangkin ke arah populariti untuk SUV dan juga crossover, menjadikan Camry sebagai kereta yang ketinggalan zaman untuk sedan segmen D. Camry diberhentikan pengeluaran, tapi Toyota tu sendiri masih lagi berlari dengan teguh. Berdiri, berlari. Di Malaysia saja, 2022, Toyota terjual sebanyak lebih daripada 100,000 unit. Disebabkan tahun sebelumnya, Toyota terjual sebanyak 70,000 unit. Ini bermakna jenama Jepun ni ada 40% kenaikan jualan, iaitu angka yang sangat tinggi kepada produk yang berharga ratusan ribu ringgit. Japan pun ada angka yang menaik Camry stock. Tapi dekat Jepun, Toyota ada sedan lain lagi, Toyota Crown, Toyota Prius TNG. Itu keduanya offer features dan comfort yang lebih menarik daripada Camry. So macam dah boleh nampak lah kan, asal Camry kat sana, orang tak nak. Yang menariknya, Toyota Crown generasi ni bukan Crown lama yang supply 2JZ tu. Crown hari ni offer features SUV walaupun masih lagi dekat dalam kelas sedan. Kita tengok Crown ada ketinggian setinggi 5 kaki dan Crown clearance cuma setinggi 6 inci. Rendah sikit daripada S70, tapi lantai rendah standard sedan. Bayangkanlah luas mana interior Crown ni. Benda ni inovatif sebab satu kelebihan sedan adalah image. Semahal mana pun SUV tak akan dapat image sedan yang melambangkan kemewahan. Crown dia offer SUV punya comfort dan dalam masa yang sama berimagekan sedan. Datang dengan enjin bersasaran 2.5 liter dan juga dibantu oleh dua motor elektrik dan transmission eCVT sebab nak bekerjasama dengan elektrik motor. Toyota adalah company yang inovatif dan juga pandai. Masa orang sibuk dengan EV, dia pergi invest dekat hydrogen sana. Tapi EV dia tak tinggal habis. Tak. Toyota invest dekat dalam Tesla juga. Masa jenama lain sibuk dengan teknologi baru, Toyota ambil masa untuk sempurnakan satu features dan make sure setahan asap yang mungkin. Ini ciri-ciri yang ada pada Toyota hari ini dan tak ada pada company lain. Andai kata pengeluar kereta ada masalah besar macam supply semiconductor 2020 kan, mustahil untuk Toyota jadi syarikat terawal untuk gulung tikar. Dia kan giants of giant. Mungkin Suzuki pergi dulu, Subaru. Cerita pasal Suzuki and Subaru, ada idea tak untuk topik dua jenama ni? Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Jumpa lagi lepas ni. Saya Zakirin, beli Relavia Air Freshener dan okay, bye.